Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN akan menyetor dividen ke negara sebesar 80 triliun rupiah. Ini merupakan jumlah setoran dividen terbesar sepanjang sejarah. Erick mengakui bahwa keputusan pembagian dividen tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Padahal sebelumnya, Erick hanya menargetkan penerimaan dividen BUMN 2023 hanya 43,3 triliun rupiah. Realisasinya dividen ternyata 2 kali lipat dari targetnya. Menurut Erick, dividen bisa menambah pendapatan negara sehingga negara tidak hanya mengandalkan pajak. Itu berarti penerimaan negara tidak hanya dari pajak tetapi juga dari pemasukan dividen BUMN. Sementara pada 2022, Erick mengatakan bahwa realisasi dividen BUMN yang diterima negara mencapai 39,7 triliun rupiah. Nilai kontribusi itu lebih tinggi 3 triliun rupiah dari target sebelumnya.